Kita ni kena belajar, jangan ajar takut. Betul seorang tu semua takut, tetapi belajar berani sikit. Kadang-kadang benda indah ini akan membawa syirik dari hati kita sampai mati. Belajar agak berani sikit-sikit, lebih-lebih lagi kita nak jadi suami orang ke apa. Takut pun belajar. Ingat tawakal, pergi kepada Allah Taala. Takut tu ada perasaan takut, tapi belajar berani. Ni menakut pahit. Bunyi kucing, yau, dia pula menusuk belakang bini dia. Berat kata malulah tok laki lagu ni neh. Jatuh standard kita. Orang jatuh ni kena berani. Rasulullah tengah semayang malam, Allahu akbar. Tengah duduk semayang molek-molek, mari jin, mari iblis buat gini. Depan Rasulullah. Rasulullah terkata terkejut ambo mujo ambo tak apa. Nampak Rasulullah kata, Rasulullah dah tengah semayang. Setok lagi. Tengah duduk semayang Rasulullah. Duduk semayang dia tak sopan dengan kita, kita semayang Allah pitih tak masuk. Ah sudah, cari mana pitih. Nampak cari pitih mana lo? Nampak duduk semayang kita. Sebab tu jadi terkejut banyak tu. Rasulullah dah ingat tu. Ha. Tetapi Rasulullah Allah nak ayak berasa air takut ni memang payuh nak buat. Kejadian tak salah seorang tu jadi pengecut, jadi takut. Tak apa, tak apa, tak apa. Memang semangat takut tu kena ada. Baru dia kena erti takut ke Tuhan. Kalau Tuhan cabut berasa air takut, ada hikmah apa Tuhan buat takut tu. Asalnya takut tu kena tuju pada Tuhan. Tetapi kita silap tuju. Rasulullah tengok semaya. Rasulullah kata, eh gerai ambo. Kayak ambo cekik demo ambo ikat di takdir masjid. Tengok Rasulullah. Rasulullah kata, kalau ambo tak teringat kepada cerita Nabi Sulaiman, iaitu Nabi Sulaiman kata, ya Allah ya Tuhanku, Nabi Sulaiman minta dengan Allah, berikan kepada aku ya Allah ya Tuhanku satu kerajaan, penguasaan aku kepada makhluk yang orang lain tak boleh lawan kekuasaan aku. Semua benda takbir. Jin. Bukan kata manusia, Nabi Sulaiman ni cara. Penuh jujuk jin. Mari tanya, mengadu masalah. Rumah hamba tak siap bila Nabi Sulaiman nak buat. No. Mari mengadu Nabi Sulaiman, jin, binatang. Weh, macam-macam. Ya tak naik kereta-kereta cahaya ni. Nabi Sulaiman, kalau dia nak jalan, dia duduk, dia mari angin. Pop, angin pun mari. Cebok tak kaki dia akak. Terbang. Bukan khayalan ni cerita mukjizat Nabi. Jangan dok koyak kata cerita. Ni cuma cerita orang Inggeris dok ayat cerita-cerita mengarut. Ni cerita Nabi, mukjizat Nabi. Nabi Sulaiman ni sebut di dalam ayat Quran kata dah. Apa dah? Angin tu. Syahr. Mana perjalanan sebulan boleh pergi seminggu dia. Jalan tak naik, terbang gitu ya. Siapa dia? Koli dia, buat istana dia. Hatu, jin, semua duk kerja. Duk cari mata, duk cari gapo dia, duk tepek di istana dia, buat gapo dia. Hatu jin. Maka Nabi Sulaiman minta kekuasaan yang tidak boleh lain tak diambil dah. Maka katanya Nabi Muhammad, kalau aku tak segar. Tak segar dengan Nabi Sulaiman kerana Nabi Sulaiman kata jangan orang okay, macam Nabi Muhammad malah nak tunjuklah dia boleh juga pegi jin, pegi hatu. Tapi ambo ke segar. Kenapa dia kata Nabi Sulaiman sebab dia minta doh dengan Tuhan. Biar dia seorang yang boleh menguasai jin yang kau dia. Ah biarlah. Kalau tidak ambo igak, ambo tambak di surga biar budak-budak buat main. Ha kita tengok dalam hadis tu. Ambo akan tambak hatu tu hatu lah jin dulu. Tambak biar budak-budak buat main. Budak pula buat kena kok jin. Nama kalau Rasulullah kata kalau ikut ayam ambo. Ambo penuh cekik tengah semaya cekik jin. Dia nak mari dok kena ambo tengah semaya. Belenja tu bi Elio sejuk sira tangi ambo. Tu Rasulullah. Ni cara percaya kok jin. Hai tak ada jin ni hatu ni. Jangan jadi ukur rafak kak. Syirik benda lagu ni. Ni dia mengaji dengan ustaz pakai suruh betul. Betah hatu raya, betah hatu gapo dia. Lo ni kau panda sebab tak bomo dah. Ni belajar benda ukur rafak pula bukan haja hadis. Baca kita syama'i, mari mano hatu laut, hatu gapo dia. Mambai tanah ada belako dah. Kita nak royak biar masuk dengan suasana kita dah contoh. Contoh pun boleh cerita semoti ni. Bukan kata cerita ni rekod aku ambil TV3 kau, Misteri Nusantara kau. Doh tu dari TV, dari TV lah ni nak bagi semoti ni. Jadi dari hadis pun Nabi ada bermuamalah. Begau juga nak kata jin ni bagi ada. Dari Al-Quran ada satu surah dipanggil surah jin. Orang lah ni percaya ke jin? Oh, dok percaya kata. Ah. Paham tak percaya? Oh, sakit ni sakit biasa. Ni apa dia gelepah lagu tu? Biasa, penipal lo. Tak cakap wui panadu dah muka lain dah ni. Kuat dah mula percaya. Sikit-sikit hatu, sikit-sikit hatu. Ah. Ambo ke mengaji Madinah, tak percaya benda lagu ni. Benda ni syirik-syirik bid'ah belaka. Nengok. Kita ke mengaji. Ngaruk belaka. Besok pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad percaya kot jin. Kalau Nabi Muhammad cerita ke dia, dia kata kurafak kali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni syirik dengan Nabi. Yang tak percaya sangat kat kot jin ni. Berkalinya buat lagu tu berkali. Orang lah ni dah rasa lebih tauhid daripada Nabi Muhammad. Payah selalu. Ngaji sikit kat rasa aling selalu.